Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ADHT Channel, kali ini saya berada di Masjid Al Mutakin, sedang melihat progres perkembangan Tol Cimanggis Cibitung yang saat ini sedang dalam progres pengerjaan di area yang bekas makam. Ini sedang banyak beraktivitas alat berat. Ada ekskavator dan bulldozer. Ini adalah aktivitas kerja malam di hari Minggu tanggal 19 Maret 2023. Kita doakan semoga perkembangan progres Tol Cimanggis Cibitung ini cepat selesai ya sahabat ya, terutama yang dari arah Jatikarya sampai ke tol atau gerbang tol Cikeas. Ini adalah sambungan yang dari arah tol Cikeas yang saat ini sedang dalam progres pengerjaan, siang dan malam terus dikerjakan. Kita doakan semoga para pekerja selalu dimudahkan dalam segala pekerjaannya. Oke sahabat, sampai di sini dulu informasi singkat tentang progres saat ini di Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2 di area bekas makam atau sambungan simpang susun Cikeas dan gerbang tol Cikeas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.